Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Zikin Vlog. Nah, di video kali ini aku akan kasih lagi tutorial-tutorial kepada kalian semua. Kali ini adalah tutorial membuat schedule meeting di Zoom ya guys ya. Di sini kita akan membuat pertama, kalian harus login terlebih dahulu ke akun Zoom milik kalian. Lalu di halaman utama akan muncul seperti ini ya guys ya. Di home. Lalu kita pergi ke meetings. Nah, di sini aku sudah ada meeting yang sudah aku buat. Ini adalah meeting dari ketika aku ada kuliah ya guys ya. Jadi adminnya atau host itu adalah aku guys. Aku kasih nama Famiglia 21C Keperawatan UDS. Ini adalah nama kelas gue ya guys ya. Nah, sini kita akan membuat meeting baru guys. Oke. Pertama kita ke ini guys. Schedule meeting plus. Kita klik schedule meeting, kita klik lagi. Nah, di sini untuk topiknya terserah mau dikasih apa, mau dikasih nama apa oleh kalian. Di sini aku kasih nama tutorial. Sorry banget ya guys ya, mungkin video ini agak rame karena rumah aku ini dekat dengan jalan raya. Oke. Dan ini kita langsung klik saja centang recurring meeting karena di sini tidak aku kasih untuk apa ya, dimulai jam berapa dan akhirnya jam berapa. Untuk durasi kita juga bisa atur ya guys ya. Untuk startnya juga juga bisa kita atur, tapi di sini nggak aku atur soalnya apa ya, ini kan buat kelas jadi terserah mau join kapan aja, jadinya anytime guys. Lalu kita pergi ke ini. Untuk video terserah, untuk host aku offin, dan untuk partisipan agar waktu pertama join kita onin. Terserah kalian sih, mau di off atau on. Untuk audio sama telepon and komputer audio. Guys, sorry banget. Agak rame ya guys ya, karena di sebelah rumahku ini ada seperti gilingan namanya kalau di daerah sini guys. Atau slip. Slip kopi ya guys ya. Jadi itu adalah suara mesinnya guys. Untuk kalender tetap Google Calendar dan advanced option kita allow participant to join anytime. Maksudnya untuk participant tuh terserah mau join kapan aja guys. Jadi kita tidak usah menunggu untuk dia join terus kita admit admit admit. Itu kita yang capek ya guys ya. Biarin mereka join kapanpun. Semuanya bisa. Dan di sini kita mute partisipan waktu baru join guys. Udah sih ini aja guys untuk pengaturannya. Terus kita tinggal save. Schedule meeting. Wow, udah selesai ya guys ya. Nah, ini guys udah selesai. Ini untuk pengaturannya sama sama yang Famiglia ini. Bisa kalian lihat di sini. Bukan sama semua guys. Coba kita akan menjalani ya guys ya. Kita start. Oke, kita join which computer audio. Kita matikan audionya. Oke, seperti ini ya guys ya. Udah bisa. Oke, kita alt key and meeting for all. Lalu kita copy invite session ya guys ya. Terus kita share kepada teman-teman kalian yang akan join ke Zoom ini guys. Seperti itu. Oke, mungkin tutorialnya hanya sampai di sini dulu ya guys ya. Untuk kalian, don't forget like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.